Buat kalian yang ingin top up, jangan lupa top up game kalian di sini, D2C official. Jangan lupa pakai kode Dani D2C supaya dapat potongan 30%. Top up cepat, aman, mudah, terpercaya. Tunggu apa lagi? Top up game kalian di sini ya. 100% service guaranteed. Oke, okay, let's go. Gaskan aja, cuy. Hai semua, balik sama gua. Kali ini gua main game baru ya. Game baru rilis hari ini namanya tuh Grand Saga. Tapi nggak tahu ini masih tahap early access atau udah full release gitu. Karena di YouTuber sebelah ada yang bilang ini masih early access katanya. Tapi nanti di saat full release game-nya tuh nggak ngulang reset ya, bakal ngelanjut. Ya udah. Jadi di sini tuh ada, ini gua lagi di menu fitur gacha ya di sini. Fitur-fitur gacha yang ada di game ini, dan itu gachanya tuh ternyata bukan karakter ya. Jadi karakter yang dipakai itu dapat dari story. Jadi mainnya tuh harus niat ngapus story, nanti keluar karakter-karakter yang baru gitu. Di story-story level tinggi. Semakin jauh story ya, semakin banyak karakternya gitu. Nah, jadi kalau gacha di sini untuk apa, Bang? Gacha di sini tuh ya untuk nyari weapon-nya. Weapon yang bisa kita pakai di MC-MC yang dari story gitu. Nah, ini weapon-weapon-nya. Jadi dia nanti ya keluarin skill kayak combo bareng weapon. Keluar animasi gitu ya, keren. Bahkan ada yang bisa ngegantiin ya. Jadi weapon-nya tuh bisa disummon juga. Ada beberapa yang bisa disummon, bisa dipakai. Contohnya Ingrid nih, Ingrid ini bagus nih, Ingrid ini ya. Ini bisa disummon dan bisa nggantiin MC. Kalau gue lihat di awal-awal tadi tuh ya, bagus sih, keren ya. Beberapa detik lah bisa jadi dia. Di sini ada Aisyah juga. Wah, anjir. Ya, tapi ya gitu ya, dia bukan karakter ya. Dia Grand Weapon namanya. ZRK, ya udah kita gacanya nggak bisa di sini sih kayaknya. Gak tau ini bisa apa enggak, tapi ini kayak demon top up ya. Jadi kita tuh gacanya yang tiket gratisan dulu ya. Di sini nih, gua ada 69. Ya udah kita gas aja. Ini kalau nonton iklan bisa gratis sehari 3 kali gua enggak salah. Tapi lu nonton iklan dan iklannya kadang-kadang ya ngeselin ya. Jadi gua enggak usah lah ya. Di konten kita pakai tiket ini aja. Tiket gratisan. Ini bisa. Kayak ada PT gitu kah? Coba kita gas ya 10 kali. Nih, gua kasih lihat animasi gacha di game ini ya. Animasinya keren sih. Ini animasinya nih. Kalau untuk animasi keren ya. Oke, itu ada yang warna merah. Merah itu gua nggak tahu dapatnya apa ya. Kalau biru tuh ya biru, merah tuh paling ya dapat ya. SR mungkin ya. Mungkin kalau yang kuning tuh ya warnanya kuning ya, nggak merah begitu ya. Ini gantungan ini. Nggak dapat SSR nih berarti. Harusnya ya SR doang ya. Ada banyak tuh SR tuh kayaknya tuh. Oh kan SR kan. Jadi kalau warna merah itunya SR. Kita coba nih teorinya ya. Apakah bener-bener tuh SR ada 4 biji tadi. Nah SR kedua ya. Bener SR. Cuma dapat SR. Oh ini PT SSR nya ini udah masih nol anjir. Noting ya, kita pakai lagi guys. Masih kita habisin dulu yang gratis-gratisan begini. Itu warna apa? Enggak kuning ya. Enggak nyala sih kuningnya, yang nyala tuh yang merahnya itu ya sama biru. Gua pikir ada kuning ya. Oke, SR nya tuh Grand Weapon Yuria. Nah tuh Grand Weapon yang di gacha ini. Bukan karakter ya, inget ya. Tapi weapon, Grand Weapon sama artifak kalau nggak salah. Weapon di sini, nah ini tuh artifak ya. Artifak tuh kayak ya kayak ada banyak gitu ya weapon ya. Kalau di game lain tuh artifak tuh kayak semacam weapon emang. Di game ini tuh beda. Ya ada SR Weapon dan ada Grand Weapon dan ada artifak. Udah gacha lagi ini. Bisa nggak dapet yang SSR nih?
Kayaknya dia dapat nih. Dia megang kucing soalnya ya. Dia gendong kucing. Tadi nggak gendong kucing. Ini kayak dapat nih. Kuning atuh SSR. Kayaknya ya, nggak tahu juga. Gak dapat kampret. Gak dapat ya, nggak ada yang kuning ya. Merah doang sih, kayaknya gak dapat sih. Meskipun dia gendong kucing, kayaknya emang gendong kucing ya. Kampret, kampret. Oh dapat, oh dapat coy. Oh dapat coy. Berarti kalau dia gendong kucing tuh dapat. Meskipun ya meskipun di situnya nggak ada yang warna kuning ya, merah doang ya. Tapi dapat ini Grand Weapon ini. Grand Weapon untuk cewek yang apa ini? Cewek yang rambutnya itu ya. Ini untuk siapa? Dapat parah kita bu. Seser kedua kita ya. Oh dapat lagi kah ini? Apa ini? Wih apa ini cu? Wih artifak kan? Oh gendong kucing tuh dapat hoki ya berarti ya. Dapat artifak mamin. Dapat dua SSR ya. Karakter dan artifak. Gokil, kenapa bau gamenya mas? Karena gue belum mandi. Nah, cuak. Nih, kalau udah nggak gendong kucing berarti bau ya. Bau nih gacanya nih berarti. Kenapa gamenya bau ya ini? Karena gue belum mandi. Dia kalau nggak gendong kucing tandanya nggak dapat kayaknya. Walau untuk gantungan di sini tetap merah biru ya. Coba kita lihat. Harusnya nggak dapat ya. Karena dia nggak gendong kucing. Tadi tuh dia gendong kucing baru dapat. Nah kan busuk kan. Air air karena dia nggak gendong kucing. Kacau sih kalau sampai dapat dia nggak gendong kucing. Nah jadi gue tahu nih animasinya sekarang ya. Di saat dapat dia gendong kucing. Nah ini dia gendong kucing tandanya dapat tuh. Kalau dia udah gendong kucing garong ya. Kalau dia udah gendong si garong, pasti dapat nih satu SSR. Oh, gua udah tahu nih animasinya ya kalau dapat sama enggak ya berarti. Gendong kucing garong dia. Hah? Kok R boy? Mana nih SSR-nya? Gendong kucing garong lu masa nggak dapat, teorinya salah dong berarti. Kalau nggak dapat lah tuh kan gendong kucing artefak ini Maya, bukan weapon ini artefak dong kampret. Tapi nggak apa-apa, bersyukur aja dapat ya kan. SSR yang penting mah, meskipun ya gua pengen sih grand weapon ya. Tapi oke lah ini. Ini untuk apa ya? Anjir. Tanker ya. Ya lihat aja itu. Resist aja. Sama reduce damage taken ya. Ini untuk tanker ini. Masalahnya gua. Masalahnya karakter yang gua pakai tuh enggak ada tanker masalahnya. Papa bersyukur aja dulu. Enggak gendong kucing, tandanya enggak dapet. Skip aja kalau gitu mah. Kelamaan kan. Enggak gendong kucing mana mungkin dapet. Tuh SR doang. Sabar ya, tiket arena gua habis. Tiket gratisnya habis ya, udah 9. Pas nonton iklan, males bener gua lagi konten soalnya. Apa nih? Kalau kita bikin ini kasih bintang ya. Kasih bintang 1 enggak sih? Nanti aja lah. Lu gak mau ngasih gua tiket gacha, minta-minta bintang lu. Minimal kasih gua tiket gacha 50. Nah. Sabar ya. Kita klaim-klaim dulu sama lihat gameplaynya sekali dia. Pasti nanti lu tanya, "Bang, gameplaynya mana lu gacha doang?" katanya.
Gua tuh mau liat gameplay bang. Meskipun live ini ada gameplaynya banyak, tapi dia nggak mau nonton pasti. Dia pasti nanya begitu, gameplaynya mana bang? Gua pengen lihat itu. Ya boy ya. Ini ada apa ini? Ada bos kah? Gak kuat sih gua lawan ini. Jangan coba-coba ya. Mana nih fitur gua dapat lagi? Tiket-tiket gacha yang medallion. Tiket gachanya harus benar-benar ada story ya. Quest coba ya kita lihat. Gak ada tiket gacha ini. Kue ulang tahun. Ya udah ya, gua kasih lagi gameplay dulu bentar. Oh, bentar. Gua pakai dulu enggak sih? Gua pakai dulu enggak sih weapon-nya? Sabar, weapon-nya tuh gua pakai dulu. Di equipment juga nih. Gua akan auto di sini. Oke, di sini. Karakter yang gua dapat tadi enggak kepake ya. Kayaknya gua dapat yang untuk cewek ini ya tadi. Eh bukan cewek ini mas, coba kayaknya gua dapat untuk ini ya. Bener, parak untuk dia. Elemennya apa ya? Dia tipe elemennya ini ya. Berarti dia tuh gantinya siapa? Gak ada ya? Gak ada gantinya coy ini. Gak ada gantinya dia. Masa gua harus naikin levelnya juga gitu. Terus ada beberapa tadi yang kayak artefak itu. Oke, yang kucing kepake, yang itu juga kepake di sini. Disini gak kepake ya, kacau ya. Artefak yang gue dapat itu kan 3 ya SSR tadi ya. Apa cuma 2 ya? 2 kah artefak SSR nya? Oke 2, yaudah bodo amat lah. Kita langsung mulai aja gameplay ya. Oke, ini kak event story-nya si ini. Karakter yang kita belum punya. Gas aja langsung. Dapat karakter pinjaman kah? Wow, dapat karakter pinjaman nih bos. Keren nih, kita lihat gameplaynya nih ya. Nih, gua akan kasih lihat gameplay game ini. Loh, kok gua jadi ini? Loh. Nah, ini gameplaynya nih ya. Gameplay game ini, kayak gitu battle itu ya. Ini skill Grand Blue Wenpen nama timnya nih. Timnya bagus-bagus deh ini. Pinjemannya ya. Spoiler nih bisa jadi ini. Nah, tapi ini gua enggak tahu kenapa dia diem nih. Oh, dipencet ya. Buset apa tuh? Skill monster ya, warning button. Nah, ini animasinya. Wow. Ini animasi yang Grand Duenpen yang bagus ya. Jadi dia bisa disummon dan ganti karakter MC-nya. Jadi kayak gini. Keren sih.
lihat aja ya, dia berubah ya karakter MC-nya ya. Berubah menjadi yang Green Maven. Nah, tuh begitu jadi main ini. Ini MC dari story yang gua belum punya karena story gua belum jauh. Udah sekali aja cukup lah. Itu dari gameplaynya. Sekarang kita lanjutin gacanya pakai demon ya. Bukan ada demon tuh. Kita lanjutin gacanya lagi. Tapi kalau bisa dapat tiket itu dulu, satu tiket gacha ya. Nah, ini dapat 4 bahkan ya. Kita langsung gas gacha lagi begitu. Yuk, bisa yuk. Gendong kucing yuk. Kucing, nice one ya. Beda ya animasinya. Animasinya beda, dia nggak gendong kucing. Kucingnya lompat di atas kepala dia ya. Kucingnya lompatin dia. Apakah ini lebih hoki lagi? Apakah ini lebih hoki dari dia gendong kucing? Animasinya beda ya. Ini animasi beda nih. Dia nggak gendong kucing, tapi kucingnya lompat. Kucing garongnya lompat. Apakah akan dapat banyak SSR atau dapat SSR karakter karakter dapat SSR Grand Weapon 2 gitu. Lihat ya. Dapat apa nih? Oke, dapat artifak ini maka kacau. Artifak ya, Bang ya. Bukan Grand Weapon. Herald of Dawn ini untuk yang MC cewek bukan ya? Wah gila. Gua pada pengen Grand Weapon. Gak dapet, cuma satu. Cuma satu. Kucing ngelompat tandanya artifact sebiji ya. Gua pikir Grand Weapon dapat 2 biji gitu. Sama aja, Bang. Basic summon nih ya. Rate-nya segini. Artifact tuh lebih besar ya dibanding Grand Weapon. Jadi dapat artifact tuh lebih gampang bisa dibilang. Oke, coba kita gacha di pakai demon ya. Gua akan coba di atas dulu deh, apakah bisa di atas sini? Harusnya nggak bisa. Oh, bisa kah? Bisa kah? Oh, bisa ya. Sayangnya dia nggak megang kucing. Dia nggak gendong kucing, tandanya gacha gua rungkat ini, manjul. Kalau mau dapat tuh dia harus gendong kucing, Bang ya. Nah, bahkan ini biru semua, tanda-tanda rungkat ini gua gacha ya. Asli. Harus ada gendong kucing. Ini konten. Banyak Grand Weapon tapi gak dapet gitu kan. Kok begitu? 4.000 ya demon gue ya. Meta Morphic Grand Weapon. Ayo dong, kasih yang Aisa ya. Aisa lah, kasih boy. Kasih lah, ayo gendong kucing gue bisa, yuk gendong kucing. Please, kucing, nice. Udah gendong kucing, tandanya apa? Dia akan dapat Grand Weapon SSR. Mudah-mudahan dapat 6 ya. Dapat 6 enggak apa-apa lah ya. Ya, mentok-mentok dapat 5, rugi lah gua. Ya kan? Kok begini biru semua? Kasih lah ya. Grand Weapon SSR dapat 5 enggak apa-apa lah, ikhlas gua. Ya, Bang ya. Ayo dong, Bang. Bisa lah, Bang. Kasih 5 gua.
Wuh, ini nih Grand Weapon SSR nih, tanda-tandanya begini nih emang. Sweet, for api. Buat apa ini? Helm. Anjir. Ini untuk si Loli itu ya, yang Loli yang gue pakai ya, karena dia tipenya sama kayaknya. Dan keluar muka dia sih kayaknya gue lihat. Dapat SC hehehe ra jadi baca gimana? Hehe ya, panggil aja dia hehe. Ketawa ketawa hehe. Bangke bangke, posenya mantap juga. Dapat lagi, wis. Emang kalau tangan-tangan gak tuh kalau hoga gaca. Dapatnya hokinya gila, boy. Bu, ini Ingrid kah pedang? Wah, Ingrid nih. Bu, Ingrid gila. Emang tangan-tangan gat itu ya kalau gacha, buset. Jangan iri, Bang ya, jangan iri, Bang ya. Eh, gimana, Bang? Namanya juga tangan-tangan gat yang hoki dari langit itu. Sekali tekan aja dapatnya Ingrid. Emangnya kalau gua top gacha banyak, wih. Jadi enggak enak gua. Dapat dua langsung. Gila enggak lo, tangan-tangan gat. Dapat Ingrid, coy, coy. Ya udahlah, udahan ya konten gacanya ya. Gua udah kasih lihat gameplay, gua udah kasih lihat animasi gacha. Kalau dapat gacha lo hoki itu kayak tadi ya. Dia akan gendong kucing garong. Tandanya lo dapat itu. Hoki lo. Ini kenapa udah bersinar? Oh belum sih, belum penuh udah. Dah gitu aja kontennya ya. Coba kita pakai nggak si Ingrid? Ingrid itu dia kayaknya untuk yang MC cowok sih. Nggak tahu bisa dipakai MC cewek apa enggak ya. Kalau bisa sih enak ya. Yang cewek tadi mana ya? Oh, nggak ada yang ceweknya. Oh ini sekalian ya. Bisa nggak dia pasang ke karakternya cewek itu? Coba. Di sini ya gue pasang ya, bisa nggak? Bim, salah Bim. Nggak bisa Bang Ingrid. Ingridnya nggak bisa dipasang ya? Bisa dong Ingridnya. Kalau nggak bisa dipasang di sini, jadi gue harus pakai MC cowok itu ya? Oh nggak mau ya? Oh gimana lagi coy? Sedangkan ini belum dapat SSR nya satu pun. Yang ini udah pakai dua. Artefaknya udah banyak. Kalau yang ini gak dapet juga, belum punya. Ya mau gak mau kita pakai yang cowok ini, karena dia ada Ingrid. Tuh kan, apa gue bilang. Jadi mau gak mau nih harus level up nih nanti ke 30 nih. Coba ntar ya gue level up auto ini. Gak 38 juga sih, 30 aja ya. Mau gimana, bakal ganti tim gua pakai cewek ini. Maka cewek ini pun gak kepake, pakai ini cok kayaknya, karena ada SSR di situ juga kayaknya ya. Kan naik ke 30 juga boleh nih. Mada mada dah. Ya udah gini aja dulu kontennya, kepanjangan cuy ya. Ente lah.